Okey, baiklah. Jadi bagaimana untuk kita menguruskan sesebuah construction project? Ya. Secara asasnya, kita akan melihat balik, melihat kembali, ya. Kita akan melihat kembali komponen dan juga fungsi, ya. Komponen dan juga fungsi di dalam manajemen yang telah saya bincangkan, ya, lebih awal. Di mana kita ada, kita punya komponen tadi. Dan juga kita punya fungsi control, organize, control, organize, leading, lead dan sebagainya, ya. Dalam komponen ni antara common denominator, ya, common term yang biasanya dirujuk oleh kesemua ahli-ahli di sini adalah time. Time. Okay. Di mana time ini, ia juga berkait dengan projek, yang mana projek itu ada masa mula dan juga masa akhir dia. So, apa yang researcher awal buat, ya, ataupun mengeluarkan teori, ya, bukan teori, kaitan dengan construction project management, di mana teori tersebut didasari oleh masa, ya, masa. Dan kemudian ia diuruskan dengan menggunakan carta bar. Katakanlah kita buat carta, ia bermula dengan idea, planning, design, tender, construction dan ending over. Okey. Kemudian kesemua ini dikontrol oleh masa, time. Perlu kemudian menggunakan carta bar, ya, ataupun Gantt chart, ya, antara carta yang terawal, ya, diwujudkan oleh Mr. Henry Gantt, ya. Secara mudahnya, dan ramai orang faham bahawa carta Gantt, ya, ataupun bar chart ataupun Gantt chart, idea dia akan mula pada tarikh permulaan sampailah ke sini. Kemudian dia akan disusuli oleh planning, katakanlah, ya, kita buat sini. Kemudian disusuli oleh design, sebab penyelesaian kita buat design, ya. Kemudian sebab design selesai, kita akan buat tendering process. Kemudian sebab tender process dah selesai, kita akan buat construction. So construction mungkin panjang sedikit. Kemudian sebab construction siap, kita akan buat proses handing over dan juga defect liability period di sini. Ini adalah carta yang mudah, untuk example. So, daripada masa dan juga daripada aktiviti yang ada, fasa yang ada, di mana kita jadikan ini sebagai step aktiviti, step fasa jadi aktiviti, kita dapat tahu bahawa idea kena bermula daripada sekian, kena habis sekian, kemudian planning kena mula sekian, kena habis sekian dan sebagainya. So, macam mana kita nak uruskan yang lain-lain ni? Sebab dalam ni kita ada scope, ya. Dalam komponen kita ni kita ada scope. Kita ada resources, ya. Kita ada resources dan sebagainya. Ya, banyak kan dalam komponen tu. Kaedah yang paling mudah sekali adalah di mana kita gunakan konsep. Kita gunakan konsep 5W1H. What, why, when, how dan sebagainya. Itu what, who, when,
what, who, when, what, who, when, why, and how. How, where. Di mana persoalannya perlu dijawab pada setiap aktiviti. Untuk berikan idea ni, apa yang perlu dibuat, siapa yang kena buat, bila kena buat, sampai bila, kenapa kena buat, macam mana nak buat, di mana nak dibuat. For example, sama juga dengan aktiviti-aktiviti yang lain, ya, aktiviti-aktiviti yang lain sama juga, ia akan ada 5WH. Di mana kita perlu listkan lah, siapakah orang yang terlibat, dia nak kena buat apa, dia kena jumpa siapa, bila dia kena buat, kat mana dia kena buat dan sebagainya. Ya. Secara teori generalnya, macam inilah kita akan buat pengurusan. Ya. Macam inilah kita akan buat pengurusan untuk setiap aktiviti. Menggunakan carta bar ataupun gancang. Maka kita dapatlah. Kemudian dalam masa yang sama, barulah kita integratekan function ataupun fungsi dalam management. Ya. Maksudnya, katakanlah untuk fasa construction, kita ada keluarkan 5W1H. So, who is the leader di sini? So, the leader tu yang akan gunakan beberapa fungsi yang penting di sini, antaranya adalah leading. Ya. Leader tu juga akan try to organize. Dalam masa yang sama, leader tu juga akan try to control fasa construction. Ya. Jadi fungsi yang ada dalam management tidak semestinya digunakan pada setiap aktiviti. Ya. Ada beberapa fungsi yang digunakan, ada yang tidak digunakan. Begitu juga dengan resources. Ya. Resources. Say for example, Pada peringkat idea, pada peringkat planning, pada peringkat design dan pada peringkat tender, of course kita tak akan gunakan resources antaranya adalah tanah, batu baur, batu bata, simen dan sebagainya, tak akan ada di dalam ini. Resources yang seperti itu, iaitu construction resources, akan betul-betul digunakan di peringkat construction activity lah. Jadi perkara ini perlu diperolehi satu persatu pada setiap aktiviti ini. So untuk pembinaan yang umum, kadang-kadang ada beberapa ratus hingga beberapa ribu aktiviti. Ya. Ada juga kerjaya di mana seseorang itu hanya mengeluarkan, mereka digelar sebagai planner, mereka hanya keluarkan planner untuk sesebuah construction. Okey, kalau kita dah bercakap berkaitan dengan masa dan juga aktiviti, maka sebenarnya kita telah bercakap tentang scheduling. Kita telah bercakap tentang penjadualan. So dalam penjadualan kita adalah kita punya masa, kita punya orang yang terlibat, kerja yang kena dilakukan, kat mana dan sebagainya. Planning pula, ia adalah lebih cetek infonya, di mana planning biasanya kita kaitkan dengan, kalau planning kita kaitkan dengan ini kita kaitkan dengan WBS, Work Breakdown Structure. Ya? Work Breakdown Structure. Work Breakdown Structure ni, ia contoh yang paling mudah adalah ia seperti carta fungsian. Ya. Carta fungsian yang mana saya telah explain di dalam sudut organisasi tadi.
Say for example, kalau strata fungsian untuk projek pembinaan ni, katakanlah kita fokuskan kepada aktiviti construction saja, ya. Aktiviti construction saja. Strata fungsian untuk bahagian planning, kemungkinan besar ia akan ada dia punya construction manager. Kemudian bawah tu dia akan pergi kepada, okey, ini adalah konkriter ataupun orang yang melakukan kerja konkrit. Ini pula adalah kayu, orang yang melakukan kerja kayu. Ini pula adalah orang yang melakukan kerja-kerja konkrit, kayu, besi. Orang yang melakukan kerja-kerja besi, ia akan dipecahkan ikut kepada fungsi. Ia akan dipecahkan ikut kepada fungsi. Dan kemudian di bawah konkrit itu barulah akan di plan. Mula-mula sekali dia kena konkrit apa. Kalau orang kerja kayu, mula-mula sekali kita plan dia kena kerja kayu dekat bahagian mana. Kalau orang-orang besi, kita plan dia kena membuat kerja-kerja besi di bahagian mana dan seterusnya. Selepas planning ini selesai, di mana dia akan keluarkan carta fungsian, barulah dia akan pergi ke scheduling, penjadualan, di mana common denominator dia adalah masa. Okey, sampai bila masa yang diperlukan oleh konkriter untuk bekerja dekat construction, orang kerja kayu untuk bekerja di construction, orang kerja besi dan sebagainya di sini. Maksudnya di sini ada pecahan-pecahan dia lagi. Ya, ada pecahan-pecahan dia lagi. Ada dia punya pecahan-pecahan dia lagi. Yang ini adalah yang simple. So, planning biasanya kita gunakan WBS, scheduling ataupun penjadualan biasanya kita gunakan Gantt chart. Ataupun kini kita dah menggunakan program penjadualan yang automatik, yang automatik ataupun menggunakan software. Antara yang paling biasa digunakan adalah Microsoft Project. Itu adalah software untuk kita buat scheduling, di mana dalam Microsoft Project tu kita boleh masukkan kita punya aktiviti dan kemudian kita boleh masukkan kita punya masa, dan kemudian dalam setiap aktiviti ni kita boleh masukkan kita punya bilangan pekerja dan kos yang terlibat pada setiap aktiviti. Okey, jadi sebenarnya itulah cara ataupun bagaimana untuk kita melakukan pengurusan pada construction project di mana ia didasari oleh masa dan juga aktiviti. Okey, kita sambung lagi tentang pengurusan generik untuk construction project. Okey, secara umumnya kalau kita senaraikan kesemua fasa yang ada di sini, idea, planning, design, tender, penggunaan, maneuver dan sebagainya sampai dah siap, secara umumnya scheduling ini, adalah milik klien, ahlinya klien, di mana klien perlu melihat keseluruhan proses construction project daripada awal sampai habis. Walau bagaimanapun, kemungkinan besar konsultan pun ada mereka punya scheduling sendiri, di mana konsultan mungkin dia bermula daripada ini, tapi klien dia bermula daripada idea sampailah ke sini dia punya masa dia. Tapi konsultan mungkin dia bermula daripada planning sampailah ke sini. Kontraktor pula, mereka mungkin tak mengambil kira fasa-fasa yang awal, planning, design, tender, dia tak ambil kira. Kemungkinan besar mereka hanya mengambil kira fasa pembinaan saja, di mana mereka akan ada mereka punya Gantt chart ataupun Microsoft Project mereka sendiri di sini, ya. Di mana ia Gantt chart tersebut ataupun Microsoft Project tersebut tidak bermula daripada idea. Mereka mungkin bermula daripada mobilisation. Mobilisation iaitu mereka mobilise mereka punya pekerja dan juga alat-alat pembinaan ke site di sini. Sebab mobilise, baru mereka set up mereka punya site layout dan
seterusnya, barulah mereka buat kerja-kerja substructure, superstructure dan seterusnya. Okay, fasa di sini adalah fasa yang penting juga ya. Jadi pelajar adalah dinasihatkan untuk tahu sedikit apa yang berlaku ataupun apa yang sequence yang berlaku di dalam fasa pembinaan. For example, masa mula-mula dia akan mobilize, ya, dia akan start dengan mobilize, mobilizekan pekerja dengan bahan-bahan pembinaan mereka. Selepas mobilize, mereka akan buat kerja-kerja site clearing. For example, Dom akan buat site clearing, ya. Selepas clearing, mereka akan set up mereka punya site layout. Kemudian mereka akan buat kerja-kerja substructure. Ada kerja di bahagian bawah tanah, ya, termasuk dengan kerja-kerja pembinaan asas. Kemudian barulah mereka bagi kepada kerja-kerja superstructure. Superstructure adalah kerja-kerja di bahagian atas tanah, ya, termasuk tiang, beam di bahagian atas tanah, tiang tingkat atas, beam tingkat atas dan seterusnya. Kemudian barulah mereka buat kerja-kerja finishing mungkin, ya, finishing. Dan kemudian mungkin mereka akan buat kerja-kerja civil ataupun kerja-kerja infra. Kerja-kerja infra ini termasuk dengan kerja-kerja buat longkang, ya, longkang, jalan dan sebagainya. Kemudian barulah mereka hand over projek industri kepada klien. Kemudian barulah melalui fasa defect liability period, fasa di mana kontraktor kena jamin, ya, memberi jaminan kepada pembinaan mereka. Apa-apa kerosakan mereka akan repair tanpa kos di sini. Tanpa kos kepada klien. Well, so apa yang saya gancang yang saya tulis di sini adalah most probably ia diperlukan oleh klien sebab klien belum melihat dari peringkat awal pembinaan sampailah pembinaan siap. Tapi untuk kontraktor, untuk ahli kontraktor, mungkin mereka hanya melihat pada peringkat mobilization, peringkat awal-awal pembinaan ini dimulakan di tapak. Jadi mereka mempunyai penjadualan yang berbeza. Dan of course, bila penjadualan mereka berbeza, most probably planning mereka juga adalah berbeza.